Kalau cuma menghafal Al-Quran, bukan mereka ahlul Quran. Kalau cuma menghafal Al-Quran, jadi sedikit ahlul Quran. Yang menghafal Al-Quran sedikit. Bukan para menghafal Al-Quran saja. Tapi orang yang mencintai Al-Quran, dekat sama Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun sekedar baca belum hafal, bisa jadi ahlul Quran. Sahabat Al-Quran yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qal iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguh Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa? Ashabihi, sahabatnya. Sahabatnya siapa? Bukan yang hafal kata Rasulullah, tapi ashabihi, ashabihi yang dekat, yang iqra'u. Makin dekat sama Al-Quran walaupun baca, bacaannya belum lancar, belum faham makna Al-Quran, belum mentadabburi Al-Quran, belum menamalkan Al-Quran, sekedar baca saja bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena makin dekat kita sama Al-Quran, makin jadi sahabat. Seperti dunia. Dunia ketika kita dekat, kita katanya ini teman, ini sahabat saya. Betul enggak? Ini sahabat saya. Artinya apa sahabat? Artinya kenal lama, kenal baik, sering bertemu. Betul enggak? Itu namanya sahabat. Kalau ketemu di mana-mana pasti kenal. Ketemu di masjid, ketemu di supermarket, ketemu di jalan, di airport, pasti kenal. Kenapa? Karena sahabat dekat sama kita. Contoh, alhamdulillah jemaah sekarang mungkin ada yang kenal Syekh Muhammad Jabir, ada yang belum. Tapi hari ini alhamdulillah sudah lihat Syekh. Sudah kenal belum? Sudah? Alhamdulillah. Besok kalau ketemu di luar, kenal enggak? Dari 30 tahun. Ya? 30 tahun. Oh, Masya Allah. Terus kalau ketemu misal di airport di mana lihat Syekh, pasti kenal kan? Karena sudah bertemu. Ketika di Madinah misal sedang umrah lihat Syekh, oh ini Syekh Muhammad Jabir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, kenal saya? Enggak. Betul enggak? Enggak kenal saya. Kok Syekh enggak kenal? Ini kemarin datang Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang mana? Banyak Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini Ammi Abdul Qadir Askar Rahimullah. Oh iya 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 kenal ini. Tapi ini orangnya siapa? Enggak kenal ini. Oh Syekh enggak percaya, ada foto-foto ini. Foto. Saya dapat foto sama Syekh ini. Oh iya betul ini. Ini saya, tapi ini siapa? Quran kenal. Kenapa? Karena baru bertemu sekali. Atau jarang ketemu bisa kita lupa. Kemarin ketika saya ke Falimbang, ada seorang jemaah ajukan ini foto. Kak Syekh, ini Fulan yusallim alaik, beri salam. Waalaikumsalam. Fulan ibn Fulan, kenal enggak? Oh saya enggak kenal. Kok enggak kenal? Isi di tempat beliau 3 kali Syekh di Falimbang. Kapan itu? Tahun lalu. Oh pasti saya lupa. Kalau lihat wajahnya pasti ingat. Ajukan fotonya. Oh enggak ingat juga ini. Kenapa? Karena lama. Isinya banyak. Enggak kenal. Tapi sahabat pasti kenal. Betul enggak? Kata Rasulullah SAW, iqra'u, bacalah Al-Quran. Dekatlah sama Al-Quran. Walaupun baca, bertemu Al-Quran setiap hari. Nanti di yawmul qiyamah pasti Al-Quran kenal. Dalam hadis sahih, Al-Quran mencari sahabatnya nanti di yawmul qiyamah. Ya'ti Al-Quran yawmul qiyamah. Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat. Datang ke Al-Quran. Yawmul qiyamah antara miliaran manusia. Ketika melihat wajah ayah, wajah ibu, wajah anak, kenal. Lihat, oh ini sahabat saya, kata Al-Quran. Ini sahabat saya. Ketika bertemu kita langsung Al-Quran memohon kepada Allah. Ya Allah, izin li ashfa' lahu udkhiluhu al-jannah. Izin aku berikan syafaat kepada dia. Memasuki dia ke dalam surga, ya Allah. Ini sahabat saya. Ashartu laylahu. Sering di saat malam membaca Al-Quran. Setiap hari ingat Al-Quran. Gak mungkin lewat satu hari belum baca Al-Quran. Ini sahabat saya, ya Allah. Izin aku berikan syafaat kepada dia. Faya'adhanu Allahu lahu. Allah min izinkan. Bawa dia ke surga. Bukan hanya di yaumul qiyamah. Ketika kita bangkit dari kubur menuju ke yaumul qiyamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis sahih, ya'ti al-Qur'an fi surati ar-rajul ash-shahib. Al-Qur'an akan datang di bentuk seorang. Ketika kita bangkit dari kubur melihat Al-Qur'an, fayas'aluhu, "Man ant?" Siapa kamu? Al-Qur'an menjawab, "Ana sahibuk." Saya sahabatmu, tenang. Saya sahabatmu. Tenang, bawa ke surga.
Ini siapa? Bukan para penghafal Al-Quran saja. Orang yang dekat sama Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari bertemu Al-Quran. Jadi sahabat. Sebentar lagi bukan sahabat, keluarga Al-Quran. Jamaah Masjid Abu Bakr al-Siddiq, bisa ada jamaah yang rutin, rajin setiap hari bertemu sering. Bisa katanya, ini keluarga kami. Betul enggak? Kadang-kadang kita bertemu katanya, Syekh, ini keluarga kami. Padahal kalau secara nasab itu bukan keluarga. Tapi saking dekatnya katanya apa? Keluarga. Itulah sahabat dulu sama Al-Quran sampai menjadi keluarga Al-Quran. Nabi SAW bersabda, قال, Inna lillahi ahlina minal nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari manusia. Sahabat bertanya, apa artinya keluarga? Keluarga artinya yang paling dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dunia keluarga itu makin dekat mereka, satu tempat, satu rumah, itu begitu orang yang paling dekat sama Allah, keluarga Allah. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, waman ahlullah? Siapakah keluarga Allah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran. Keluarga Al-Quran, wa khasatuhu, keluarga yang paling istimewa. Bukan bin Hafal, saya ulangi lagi. Orang yang dekat sama Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, selalu dekat sama Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, dan menamalkan dengan isinya. Semoga...